Operasi pemberantasan penyakit masyarakat di Jalan Raya Malambong, Garut, Jawa Barat mengamankan 5 orang yang diduga teroris. Mereka diduga hendak berangkat menuju Jakarta untuk mengikuti aksi People Power Rabu 22 Mei. Inilah 5 orang yang diduga teroris. Mereka diamankan petugas gabungan Polres Garut, Kodim 0611 serta Brimopolda Jawa Barat di Jalan Raya Malambong, Garut. Penangkapan terjadi saat petugas gabungan menggelar operasi penyakit masyarakat pada Selasa petang. Penangkapan 5 terduga teroris ini berawal dari kecurigaan polisi yang melihat kendaraan minibus hitam yang berputar arah. Petugas gabungan yang dipimpin Kapolres Garut, AKBP Budi Satriawiguna, langsung mengejar pelaku. Bajia kaitan dengan operasi pekat, di bulan Ramadan setiap hari kami laksanakan dari pagi sampai malam. Ada informasi yang kami jalan ini ada anggota mengamankan sementara untuk didalami dulu. Terduganya apa dan? Ya, terduganya apa bahan apa ini? Kita apa itu dalami informasinya? Bicara tentang jaringan. Jaringan teroris maksudnya dan? Diduga kuat 5 orang ini hendak berangkat menuju Jakarta untuk menghadiri aksi People Power pada Rabu 22 Mei. Deden Rahadian, Garut, Jawa Barat.